Hai, assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar My Campus Radio. So, hari ini kita bersama dengan Fahimi Rahman. Siapakah diriku tanpa dirimu sayangku? Okay, Fahimi Rahman. Tapi kita tak tahu Fahimi Rahman ni salah satu pengaruh besar juga daripada BBNU. BBMB maksud dia? BBMB maksudnya apa? Budak-budak baru nak up kan? Nani? Budak-budak baru nak up. Okay, so sebelum kita pergi jauh lah kan. Sebelum kita pergi jauh, kita kenal diri dulu. Okay, Fahimi. Okay, nama saya Muhammad Fahimi bin Rahmat. Okay, jangan panggil saya baby, panggil saya Fahimi. Sombong amat. Okay, saya berasal ini. Cakap nama. Fahimi, saya duduk salam. Saya seorang singer, songwriter, producer. Saya boleh bake, saya boleh boleh rap, rap. Ha? Rap. Saya boleh rap, saya boleh nyanyi, komen orang. Saya boleh, semua boleh lah. Kali ni saya jawab soalan dia. Okay, so kita masuk dalam soalan pertama kita kan. Okay, yang kita tahulah, kita tahulah kan. Fahimi ni bahagian kebelakan nasyid lah kalau kita tahu. Memang kita orang tahu. And okay. So macam mana Fahimi boleh pergi ke R&B ya? Ke apa? Soul R&B. Sekarang ni? Sekarang ni saya bukan, saya tak bawa Islamic tu punya vibe lah. Saya lebih kepada explore new things. Apa genre tu? Genre saya yang saya minati R&B. Okay. Tapi untuk yang sekarang saya membawa genre, dia genre alternatif lah. Tapi dia pop. Genre ni susah sikit. Sebab ada macam tu. Sebab kadang-kadang dalam lagu tu, bila dia kita letak R&B, kita kena letak pop juga. So dia jadi alternatif. Contoh aku. Alternatif ada banyak. Ya, betul. Sebab contohlah saya buat lagu pop. Tapi dalam tu ada R&B. Tapi kau tak akan perasan. Kau akan perasan lagu tu pop. Okey, faham. So ada benda baru lah. Kan, ada benda baru kan. Tapi ada satu lagi benda baru yang akan Fahimi akan cerita, tapi kejap lagi. Kan, sabar. Okey. So kita ceritalah sikit benda-benda manis lah Fahimi. Benda-benda manis kan. So saya nak tanyalah. Apa, kan apalah, persembahan mana yang paling besar, paling manis Fahimi pernah rasa? Sebab kita cerita Fahimi je ni. Tak ada baby pun tak ada. Kita cerita Fahimi kan. So persembahan ke, show ke, paling manis lah bagi dia. Ui, saya tak tahulah. All these years. Ui, English, sorry. It's okay. Kita duduk Malaysia kan? It's okay. Okay. Saya, untuk last 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, saya dah banyak pergi ke seluruh Malaysia juga sebenarnya. Dengan team and seorang FML ada juga. Ui, tak tahulah. Saya semua best lah. FML yang hashtag ke? Tahu tak apa benda maksud FML tu? FML? FML tu maksudnya Fahimi Mal. Saya nama FFB. ML Mal. Family Mal? Ha? Family Mal? Bukan. Habis tu dengar tadi Family Mal. Family Mal tu boleh. Sedap, lapan. Lagi sama. Okay. Apa tadi? Fahimi? Mal. Mal? Mal? Mal lah nama dia. Nama orang. Dua orang je. Tak ada. Mal, M-A-L. L. Okay, faham. So kita nak tanyalah kan. Ini cliche lah. Bukan cliche lah. Soalan yang annoying sikit lah kan. Okay. Selama ni solo, tak ada niat ke nak buat band? Saya bukan tak ada niat nak buat band. Saya dah buat pun. So sekarang ni saya ada niat nak buat solo. Dia terbalik tau. Solo ni ada band lah? Ada band. Macam kita band tu rumah makin korang-orang. Jadi sekarang ni kita solo. Okay, cerita sikit band tu. Apa cerita sekarang? Sehat cerita, ke? Alhamdulillah okey, tak ada masalah pun. Saya apa yang aku nak korek ni? Tak ada korek pun. Sebab okay, kita tahu Fahimi dengan solo. Kita tahu Fahimi dengan solo. Okay. So tu lah kami daripada market person yang tahu. Fahimi ada band ke? Fahimi ada band? Kita tak tahu pun. Okay, dia macam ni. Sehat ya, alhamdulillah, tak ada masalah pun. Saya rasa kita orang tak ada macam konflik lah. Macam aku tak nak dah buat benda dengan kau apa semua. Sebab ada satu benda ke apa, tak ada. Sebab kita orang masih lepak macam biasa.
Lepas tu dengan ya mesej lepak, mesej call macam tanya apa khabar, apa benda semua, apa yang kau buat sekarang. Kita lepak sekali apa semua. So nothing so serious. Okay, so sebelum ni Raimi ada band lah. Raimi ada band lah. So berapa band tu dulu? Dulu banyak. Satu band nama banyak ke band banyak-banyak? Tak lah. The Faith. Atau FML. Oh, FML tu band lah ke group? Yes, group lah. Oh. Tidak ada band. Kita kalau saya panggil vocal group band. Okay, faham. So kita lebih boleh menyanyi daripada macam boy band lah. Okay, 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 kalau okay, band okay. Kan dia ada main gitar apa semua. Ha. So saya tak main gitar. Saya boleh main futsal dengan badminton je. Saya ada apa je. Apa futsal? Aduh. Tak orang apa ni? Tu tak makan lagi ni. Jangan kita makan. Jangan, saya akan janjikan kita makan lagi. Yang penting saya tak main dengan hati orang. Itu yang penting tu trademark tu. Saya tak main hati orang. Okay, kita masuk balik. Masuk balik. Okay. So, okay, next soalan lah. Next soalan. So, nak tanya lah kan. Banyak tau. Nak dekat 3,850 cover Kafe Imi buat lagu. Saya tak pernah kira. Ah, saya kira. So, kalau saya ulang balik 3,000 tu, saya lupa. So, saya dekat 3,000 something. Fahimi dah cover lagu. Kan? Okay. Itu salah satunya lagu Cinta apa? Cinta tak sampai. Cinta apa? Cinta apa? Cinta apa? Cinta tak. Banyak saya cover ni. Betul? Lagu Sempurna. Sempurna. Oh. Okay. Banyak-banyak cover kan? Kenapa tangan saya macam ni lah? Banyak-banyak cover lagu kan? Lagu apa Fahimi rasa favourite? Uish, ini lagu aku ni aku memang aku rasa favourite. Banyak kan? 3,000 tu saya kat 3,000. Tak terkira. Oh, saya pun tak tahu lah. Cakap favourite tu sebenarnya semua juga. Sebab... Sebab saya cover lagu. Kalau saya cover lagu satu lagu tu, saya akan buat lagu tu macam lagu saya. So maksudnya bila saya cover, saya dah jatuh hati dengan lagu tu. So kalau soalan ni favourite, paling latest saya cover apa? Saya pun tak ingat lah. Okay lah, kita tinggi top favourite, kita top view. Siapa yang dalam kepala saya sekarang ni, lagu Sempurna. Nah, sempurna. Memang lah. Dia sempurna tau. Dia dah sempurna. Tambah Fahimi lagi sempurna. So, ini soalan panas sikit lah. Ini soalan panas sikit lah. Okay, Fahimi. Kita tahu Fahimi ada kembar. Fahimi Rahmat dan Fidaus Rahmat. So, Fidaus Rahmat dah pergi beat station. Okay. Fahimi Rahmat bagi pergi small stage. Okay. Astaghfirullahaladzim. Tapi itu bukan soalan dia. Itu bukan soalan dia. Okay, soalan dia. Ada ke perancangan nak buat duo? Dengan Fidaus. Okay. Pasal benda tu, sebenarnya dia macam ni lah. Kalau saya pergi mana-mana pun, saya pergi Kelantan ke Johor ke, Fidaus still saya punya kembar. Kalau saya balik, saya akan berjumpa dia dekat rumah juga. So orang cakap duo tu memang dah daripada perut lah. Daripada perut mak dah. So kalau ada lagu, adalah kita orang bekerjasama untuk satu lagu tu. Fahimi dan Fidaus. Okay. So kalau lagu baru ke nak cover? Lagu kau baru. pernah ada cover tak cover dengan Daus? Ada? Ada dulu pernah. Lagu apa? Lagu time PKP time tu. Lagu PKP? Lah. Bukan. Ini juga lagu PKP. Lagu Raya dia. Lagu Raya dah top lah tu. Top juga tu. Dengar. Lagu Raya. Lagu Jemana. Lagu Pink Sweat tu. Pink Sweat. Payung sikit, payung sikit. Okay. Lepas tu ada lagu Stay. So kiranya Fahmi dengan Fidaus ni kira pernah lah duo. Pernah lah duet sama-sama. So boleh lah lepas ni adalah perancangan tu. InsyaAllah kalau macam saya cakap, kalau ada right song untuk kita orang keluarkan lagu tu, nanti kita okay, that's it. Kita keluarkan lagu. Okay. Sebab Daus pun ada direction dia. Fahimi pun ada direction Fahimi. So, bila nak untuk buat satu lagu tu, memerlukan masa and
memerlukan masa sikit lah. Jadi kita orang akan lepak dulu. Okay. Hmm. So, macam mana nak ada kesinambungan dalam satu lagu yang menampakkan Firdaus dan Fahmi. So, tak apa, stay tune je lah. Jadi lah. Tadi, walaupun stay tune tapi belum habis. Belum habis. Okay. Okay, Fahmi. Kita dah tahulah kan, Fahmi baru-baru ni baru lepas lagu, keluar lagu Scar. Okay. Apa maksud dia? Sungguh kamu, aku rindu. Sungguh kamu, aku rindu. Dan bersama dengan? Atalia. Napa kau tu? Napa kau tu? So, nanti kita tag dia. Okay, Natalia. Apa? Natalia? Atalia. And then, dia tu kita dengar sebagai lagu tu, lagu healing lah. Lagu ala-ala broken tak? Lagu broken. So, lagu broken ala-ala R&B juga, betul? Ya. Say, Fahmi. Soalan dia. You're goddamn right. Ini million dollar question ni. Tak ada lah. Okay, Fahmi. Soalan dia. Tak pernah. Ada rasa nak buat genre lain tak? Contoh keroncong ke? Keroncong? Saya tak ada masalah sebenarnya. Ada rasa tak macam orkestra ke? Sebab ni idea ni. Idea mahal ni. Sebab saya pun fikir saya boleh je explore any genre yang saya rasa okay untuk saya menyanyi and saya try. So saya open. So sekarang saya dah buat ballad and dengan FML pun saya dah buat banyak R&B, ballad stuff. Itu yang kita kenal Fahmi, ballad, R&B. Yes, so genre lain. Macam saya cakap ni, orkestra. Klasik, koncong, ada teringin? Saya memang teringin. Sebab hari tu saya ada buat lagu raya. So dia lebih klasik tau. So bila saya nyanyi tu, saya rasa macam ada satu tone yang lembut dekat saya. Betul. So mungkin saya duet dengan Siti Mahriza untuk lagu klasik. Amin, dia rupanya. Finally! Okay. Maybe klasik pun saya belum try lagi, tapi mungkin satu hari saya nak try. Benda-benda klasik, sebab klasik tu lebih kepada tradisional Melayu kita. So, benda tu saya tak pernah try lagi. Okay. So, kita dah tahu dah Fahmi siapa, dah kita tahu genre apa dan lagu apa. Dan kita akan masuk ke perancangan lah. So, next event apa dia? Next show ke apa ke? Okay, right. Sekarang ni saya more focus on saya nak release lagu. Okay. Ada launching kan, Andy? Ada launching ke? Ada launching ke? Ada launching di media sosial, di platforms, semua. Maybe ada simple lyric video. Maybe lah. Yeah. Kita still planning, but then the song kita pun dah tengah buat yang dah siap. Sikit lagi dah siap. Okay, solo. So, itu adalah perancangan untuk sekarang ni. Untuk saya keluarkan lagu solo sebagai Fahmi. Okay, so masih solo lagi. Betul. Tapi single. Sebab yang sebelum ni okay dengan group, dengan FML, dengan Atalia collab, right? So ini only Fahmi. Saya nak keluarkan orang cakap bagang. Barang Fahmi. Tengok macam mana. Okay, yalah. Saya just hope that orang boleh terima dengan apa yang saya buat. Boleh, jangan risau. Fahmi kot. And okay, so okay, next lah. Ada dua soalan lagi lah kan. So, perancangan Fahmi lepas ni lah. Keluar daripada pintu ni, kaki kanan. Tam. Keluar pintu ni, bawah ada potboy. Lapai. Tak ada lah. Saya perancangannya macam saya cakap tadi lah, saya just sebab saya more focus on singing. Itu the main Fahmi ni. So saya want to like cari bunyi Fahmi tu. Okay. And saya sebab sekarang pun saya busy on buat lagu orang juga. And ada collaboration with some rapper guy. Okay. Lepas tu adalah lagu-lagu orang lain. So saya mau fokus on buat benda tu and satu lagi saya just nak bagi tahu orang siapa Fahmi. Tapi sekarang memang fokus solo lah. Tak ada fokus, tak ada, tak fikir lagi nak band apa semua, tak ada. Fokus solo dulu lah. Yes. Okay, boleh faham. So kita dah nak habis ni. Nak habis dah. Nak habis dah. Lapar kan? Okay.
kita dah habis lah. So last soalan lah. Okay, last. Bukan soalan lah, kita bagilah kata-kata penaik semangatnya untuk pendengar-pendengar Makin Persenju dengan peminat-peminat Fahimi. Okay, kepada peminat. Banyak main lah. Banyak main lah. Kita memang banyak-banyak. Okay, tak apa-apa. It's okay. Memang kita open. Tak ada hal. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab siapa yang sokong saya pada awal lagi, berdulu, sampai sekarang and still ada. Itu saya nak ucapkan selamat. Alhamdulillah, saya nak minta maaf pula. Apa ni? Terima kasih lah tu je sebab saya tak tahulah sebab ada yang saya buat cover, saya still melangkah ke hadapan, tapi orang ada yang daripada dulu sokong saya, still ada sampai sekarang. So, saya sangat-sangat terima kasih and appreciate and hope that you guys just enjoy and whatever yang saya buat akan datang and just thank you. Peace. Okay. So, bukan senang kita nak jemput Pak Imi ni. So, untuk pendengar-pendengar Main Campus? Untuk pendengar-pendengar Main Campus, jangan lupa mendengar, melihat segala konten yang ada. Senang buat duit. Okay. So berakhirlah kita. Hari ini kita tak dapat lah dengar performance daripada Fahimi. Tak apa, dia akan launching. Kita akan panggil balik dia atas sini. Kita akan panggil balik atas sini. Tapi kali itu dia tak boleh keluar. Selagi dia tak main perform kat sini, selagi itu dia tak boleh keluar. So masa itulah. Sekarang boleh kita bagi izin kan lah, lagi dia keluar kan. Okay. So macam biasa, kita punya trademark biasa, jom berubah bersama MKR. Cuba cakap sikit. Jom berubah bersama MKR. Jom berubah bersama MKR. Ya, Fahimi Muhammad, jom. I've never fallen from quite the same.